السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين مقصر المسلمين رحمني ورحمكم الله. لنجد كان pembahasan terakhir dalam أحكام الجنائز yaitu بدع الجنائز بدعة dalam جنازة. Poin terakhir yang ditulis oleh Syekh Al-Albani Ta'ala di dalam kitab beliau Ahkamul Janais, yaitu bid'ahul janais, bid'ah-bid'ah dalam jenazah. Qala rahimahu ta'ala, berkata Al-Albani rahimahu ta'ala, wa inni tatmiman li fa'idatin kitabi, dan sesungguhnya saya karena menyempurnakan terhadap faidah kitab, yaitu kitab Ahkamil Janais, ra'aitu an atba'ahu fi faslin khasin fi bida'il janais. Saya berpendapat perlunya untuk saya sertakan terhadap kitab tadi dengan pasal yang khusus berkaitan dengan bid'ah-bid'ah masalah jenazah. كي يكون المسلمون منها على حذر. Agar kaum muslimin mengambil perhatian, berhati-hati dari bid'ah-bid'ah tersebut. Karena bid'ah itu perkara yang senantiasa diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbatul hajat Nabi selalu mengulang-ulang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang muhdats itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin nar, dan setiap kesesatan diancam pelakunya dengan neraka. Itu perlunya hadar, hati-hati. Kalau dalam bahasa Arab, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, itu namanya uslubut tahdzir. Jadi bentuk peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu sangat berbahaya.
Bahkan ketika Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, masih ada sebagian umatnya yang menawar. Dia mengatakan ada bid'ah hasan. Berarti ucapan Nabi kun seluruh bid'ah itu sesat masih ditawar. Sekalipun tanpa dalil. Karena setiap orang yang menyelisihi nas dari Nabi SAW, kalau dia berdalil dalam nampaknya, itu sebenarnya syubhat yang mereka bikin-bikin untuk menutupi kebatilan. Ya. Nah, jadi kata beliau, kay yakuna al-muslim minha ala hadari. Jadi agar setiap muslim dari bid'ah tadi betul-betul waspada, menjauhi, berhati-hati. Wa yuslimu lahu 'amalahu aw wa yusallimu lahu 'amalahu 'ala sunnati wahdaha, dan menyerahkan, mengukur seluruh amalnya di atas sunnah saja. Tidak boleh di atas selain sunnah. Jadi wa yuslimu aw yusallimu lahu 'amalahu 'ala sunnati wahdaha. Jadi amalnya itu betul-betul hanya diserahkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasa'irul hakim yaqul, dan seorang penyair yang bijak dia mengatakan, araftu sarra la lisarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al khaira min as-sarri yaqa'u fi. Kata penyair yang bijak ini, aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Lakin litawaqqi, tetapi untuk membentengi diri dari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifil khaira min as-sarri yaqa'u fi. Karena seorang yang tidak bisa mengenali antara kebaikan dengan kejelekan, dia akan terperosok kepada kejelekan tersebut. Jadi mengenal kejelekan itu harus. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya, menerangkan hujjah-hujjah di dalam Al-Qur'an, menerangkan burhan yang demikian jelasnya. Liyastabina sabilul mujrimin, supaya menjadi terang dan jelas jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Dan itu diterangkan dari ulama kita bahwasanya manhaj ahli sunnati wal jamaah atau al-islam itu dibangun di atas dua pilar, dua tiang penyangga. Yang pertama, tarsiqul haq, menancapkan dan menanamkan kebenaran. Jadi diajarkan. Dan yang kedua, tahdir minal batil, memperingatkan manusia dari kebatilan-kebatilan. Dengan itu tegaklah sunnah. Jadi bukan hanya mengambil kebaikan semata titik, tidak. Seorang tidak bisa baik kecuali dia dengan meninggalkan apa? Kejelekan. Dan seorang tidak bisa meninggalkan kejelekan kecuali dia mengenali kejelekan tersebut. Dan dikatakan oleh penyair tadi, wa man la ya'rifil khaira min as-sarri yaqa'u fi. Siapa yang tidak bisa mengenali ini yang baik dan ini yang buruk, dia pasti terperosok kepada kejelekan. Dan bukti semacam itu banyak sekali. Qul fiddin rahiman wa rahmatullah. Mayoritas kaum muslimin atau mereka yang mengatakan dirinya muslim terperosok kepada kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang dilakukan itu kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Yaitu yang dilakukan oleh kaumnya Nuh alaihi salam. Ketika mereka bersikap ghulu, ya, ifrat, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Al-ifrat, mengagungkan mereka dengan pengagungan yang masya Allah, mengkultuskan mereka. Akhirnya terperosok kepada perbuatan syirik. La kaum muslimin hari ini wala qaula wala quwata illa billah. Jadi beribadah kepada orang-orang saleh di kubur-kubur mereka. Kalau tidak bisa ke kuburan yang apa muraqabah jarak jauh begitu,
duduk di rumahnya menghadap ke kuburan si fulan yang dianggap soleh, lalu berkomunikasi. Itu kesyirikan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenali kesyirikan. Ya? Lalu mereka ditipu oleh para penipu, yaitu al-munafikun alimul lisan, bahkan orang-orang munafik yang alim lisannya menipu awamul muslimin. Dikatakan bahwa perbuatan syirik itu adalah sebagai wujud apa? Hubbus salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Persis seperti syaitan ketika merayu kaumnya Nuh. Mereka itu dulu adalah orang yang saleh, sudah berjasa, orang yang sudah membimbing umat, pokoknya begitu. Kemudian dengan dakwaan cinta kepada mereka orang-orang saleh, suruh menggambar. Tadinya mengenang dulu tempat-tempat itu, yang dulu tempat singgahnya, tempat berkumpulnya, tempat bermajlisnya itu dikenal. Generasi berikutnya disuruh menggambar, dipatungkan. Itu belum diibadahi. Generasi berikutnya diperintah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Dan itu Rasulullah SAW peringatkan keras tentang gambar dalam bentuk apa. Dan berubahnya orang-orang Jazirah Arab, berubahnya orang-orang Jaziratul Arab di sepenanjung Arabia sana, dari milahnya Ibrahim yang hanif, dari agamanya Ibrahim yang lurus yang mentauhidkan Allah, kepada milah al-wataniyah, kepada agama berhala, itu dengan dibawanya sisa-sisa patung-patungnya kaumnya Nuh yang terseret banjir itu oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai ke Jaziratul Arab, lalu dijual, diperdagangkan dengan subhat-subhatnya. Akhirnya orang-orang Jazirah Arab yang dulu di atas milah Ibrahim akhirnya mensekutukan Allah dengan berhala-berhala tersebut. Ada Lata, ada Al-Uzza, ada Al-Manna, ada Hubal, dan seterusnya. Itu fadilah dakwah jeleknya dia, Pak. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Jadi dihabarkan oleh Nabi SAW, bahwasannya Rasulullah melihat Amr bin Luhai menyeret isi perutnya di dalam neraka. Tandai kepada kesyirikan. Sekarang pun seperti itu. Ditipu dengan orang yang bergaya kiai, ustaz, mubalig, dai, dan sekian banyak gelar-gelar yang mereka pakai. Kemudian dikatakan itu sebagai wujud cinta kita kepada orang-orang saleh dari kalangan para wali-wali Allah. Lalu digiring umat ini kepada melakukan perbuatan syirik. Ngertinya umat itu takarruf kepada Allah. Ibadah sebagai cintanya kepada orang-orang saleh. Akhirnya berbuat syirik. Ini wujud benarnya yang diucapkan oleh penyair. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fi. Karena itu manusia yang paling sempurna setelah Nabi dan Rasul siapa? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. Karena kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang maknanya para sahabat itu mengenali kejelekan dengan sedetil-detilnya karena mereka melakukannya. Setelah mereka menjadi orang yang paling mengenal kejelekan, paling pakarnya dalam berbuat jelek, datanglah Islam memerinci kejelekan tersebut dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka generasi yang mengenal kejelekan secara terperinci dan mengenal kebaikan secara terperinci, dan itulah manusia yang sempurna. Karena ada manusia yang mengenal kebaikan secara rinci, kejelekan global saja. Kadang-kadang terperosok kepada kejelekan, dia tidak merasa. Nah itu coba, kan ada orang merangkan bid'ah. Begitu diterangkan bid'ah, apa jawabnya? Berarti naik mobil bid'ah, kita harus naik unta. Berarti kan enggak paham. Berarti mengenal kejelekan itu sekedar global. Pokoknya enggak ada pada masa Nabi, berarti bid'ah enggak boleh. Nah, seperti itu. Nah.
Wa man lam ya'rifil khaira minas syarri yaqaw. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Kalau kita melihat atau membaca kitabnya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu Al-Qawaid Al-Arba'ah, kaidah yang empat dalam mukaddimah, setelah beliau menerangkan kesyirikan dan syirik itu ibarat ibadah itu seperti hadas dalam salat. Orang itu kalau berhadas dalam salatnya batal salatnya. Nah, kalau orang beribadah kepada Allah dengan syirik, batal berapa? Ibadah. Dan diancam pelakunya kekal di dalam neraka. Maka beliau mengatakan, setelah kalian mengetahui seperti ini, maka perkara yang paling penting untuk kalian ketahui adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Berarti mengenali apa? Kesyirik. Belajar syirik, bukan belajar berbuat syirik. Beda lah, belajar syirik dengan belajar berbuat syirik. Jadi mengenal. Liyastabina sabilun mujrimin. Supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Kita ini jangan alergi bilang tentang kelompok sesat ini. Kuanal muslimin, jamaah tabi. Jangan alergi. Karena Allah, maksud Allah menurunkan Al-Quran. Wahyukan sunnah ini kepada Rasulullah SAW. Diterangkan kepada umat itu tadi tujuannya. Liyastabina sabilun mujrimin, supaya jelas jalannya orang-orang yang berbuat salah, menyimpang dari sunnah, sehingga tidak kita jalan. Ya harus kita ingatkan umat dari bahaya-bahaya kelompok-kelompok bid'ah yang menyimpang dari sunnah, dari pemikiran-pemikiran tokoh yang menyimpang dari sunnah, dari buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran jelek, harus kita takdir. Jangan kita diam melihat kemungkaran tersebut. Karena manusia yang berbahaya, kata Al-Imam Al-Qayyim itu ada dua. Yang pertama, as-syaitanun natik. Syaitan yang pintar ngomong. Syaitan itu kalau ngomong kan jelek. Terus ngomong. Yaitu da'i-da'i kepada kesesatan. Du'atun ala wabi jahannam. Da'i yang berada di ambang pintu jahannam. Yang kedua, as-syaitanul akhra, setan yang bisu. Setan itu kalau ada kemungkaran dilakukan begitu, diam, hapus. Enggak ada pengingkar. Bahkan dilaknatnya orang-orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam dengan sebab apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di kalangan. Jadi jelas ya. Jadi manhaj kita ini dibangun di atas dua pilar. Jadi yang pertama, tarsihul haq. Ditanamkan kebenaran. Enggak usah ditutup-tutupi. Ini yang benar, itu yang salah. Ditanamkan. Sehingga umat itu mengenal Islam benar seperti itu. Kesirikan gak harus diterangkan. Bahkan kalau umat ini kalau gak diberi contoh, gak paham, kasih contoh. Satu contoh gak paham, tambah lagi dua. Lah begitu. Hari ini kalau disebut sirik, gak boleh. Iya, setuju. Tapi sirik itu kayak apa? Lah ini. Kalau diberi contoh, ternyata ditolak. Persetujuan awal, dicabut kembali. Gitu ya. Jadi kondisinya semacam itu perlu takdir, perlu peringatan. Dan sekarang banyak kelompok-kelompok dakwah yang berupaya merekrut umat sebanyak-banyaknya, dan kita harus waspadai. Dan mereka selalu mengintai dan melihat. Ketika lagi bagusnya dakwah salafiyah untuk menutupi jati diri mereka masing-masing meneriakkan dakwah salafiyah. Membungkus pemahaman murjiahnya dengan salafiyah. Membungkus pemahaman khawarijnya dengan salafiyah. Membungkus pemahaman sufiyahnya dengan salafiyah. Membungkus pemahaman-pemahaman yang lain dengan kata salafiyah. Hati-hati. Kalau kita enggak mengenali betul, mudah kita akan terperosok. Jadi supaya umat ini betul-betul waspada, hati-hati.
kata Al-Imam Ibn Nu'aym dalam kilyahnya, beliau menukil salah satu bentuk kebodohan manusia, ciri sifat orang yang bodoh. Kata beliau, beliau menyebutkan tujuh, salah satunya, man lam ya'rif shadiqahu min aduwwihi. Orang yang tidak bisa mengenali temannya dari musuhnya. Jadi temannya siapa, yang mana harus jadikan teman, yang mesti dimusuhi siapa, enggak ngerti, enggak kenal. Itu kalau kita pelajari kalam ulama, orang semacam diibaratkan seperti kambing. Jadi kambing itu lugu, bukan lugu kok, lugu-gu gitu loh. Bablasan. Jadi enggak kenal. Dikasih daun beragam ya dimakan, sampai teler ya sabar. Itu ibarat Allah. Kita ini enggak boleh seperti itu, harus mengenal. Apalagi hidup di tengah-tengah maraknya ya, subhat dan syahwat yang siap merebut dan merenggut agama kita dan manhaj kita. Baik, jadi harus hadir. Ya. Dikatakan wa man la ya'rifil khaira min as-sarri yaqa'u fi. Wa fi hadis Hudzaifah bin al-Yaman. Dan dalam hadis sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman qala, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nasu yaqaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Adalah manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Jadi biasanya sahabat-sahabat yang lain itu bertanya tentang kebaikan. Dan itu pun baik untuk diamalkan. Ya. Wa kuntu as'alu anis sirri. Sedang aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Kalau yang lain tanya tentang kebaikan, saya bertanya tentang apa? Kejelekan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir, saya takut kalau kejelekan itu menimpa saya. Atau saya khawatir kejelekan itu menjumpai saya sedang saya tidak punya ilmu. Nah, orang hari ini terlalu wulu dalam berhusnudzon kepada dirinya. Akhirnya malas belajar, malas membaca, tidak mengenali bahaya yang akan merebut agama. Padahal sahabat yang mulia hidup di tengah-tengah keadaan yang bagus. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, wa kuntu as'alu 'anis sirri, dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan ay yudrikani. Khawatir kalau kejelekan itu menjumpaiku, lalu saya tidak punya ilmunya untuk menghadapinya. Kita ini kan selalu berperang dengan kejelekan. Nah, kalau kita enggak punya senjata, enggak punya ilmunya, maka kejelekan itu akan mengalahkan kita. Subhat hari ini lebih parah daripada subhat kemarin. Karena penyebar subhat terus belajar dan sekolah. Kalimat-kalimat ahlul haq itu terus disadar. Lalu dicari kelemahannya. Bagaimana cara untuk menipu umat terus begitu. Syaitan itu tidak pernah berhenti. Baik saya dengan insi ataupun saya dengan jin. Baik yang berupa manusia ataupun jin. Ta'awun, bahu-membahu untuk meruntuhkan apa? Kebenaran dan ahlul haq. Nah, kalau yang ingin berjalan di atas kebenaran itu malas tidur terus, katakanlah. Enggak mau belajar. Habis. Jadi hari ini lebih parah, atau kita harus lebih berbekal daripada hari kemarin. Kita hidup pada zaman yang fitnah sudah tersebar di mana. Sarruhu mustatir, kejelekannya tersebar di mana. Sekarang ini para dai banyak yang meneriaki dakwah kepada kebenaran. Bahkan kadang-kadang orang awam mengkritisi alim. Si alim itu dakwahnya kurang bijak. Ada digigit-gigit ngomongkan, digigit-gigit perpecahan umat. Enggak bijak. Mestinya dakwah itu ya fadilah salat dululah. Itu sebenarnya kaidah ikhwanul muslimin. Ya kan?
yang diucapkan oleh tokoh mereka. Yang mereka mengatakan apa? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tabiru ba'duna ba'dha fi mahtalafna. Kita bekerja sama pada apa yang kita sepakat, adapun yang kita berselisih saling memberi udzur. Ini enggak boleh. Kalau pertama ahli sunnah qanaah, dalam arti bukan sukut dari kemungkaran, bukan diam dari kemungkaran, tapi masalah-masalah fikih ijtihadiyah yang masing-masing berpegang dengan dalil, nah tadzir ba'duna ba'dha. Tadzir ba'duna ba'dha. Tapi maksud ucapan ini supaya kita sama-sama menyuarakan yang kita sepakati dan mendiamkan yang kita berselisih. Ini dakwah pakai wayang, ya biarin, memang dia jalan, enggak boleh dikritisi. Ini dakwah dengan berperahu kata-kata politik, partai sampai enggak karu-karuan bentuknya, biarin itu hak asasi manusia. Nah, agama itu bukan HAM. Agama itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bahasa kita itu doktrin, enggak bisa ditawar. Jadi yang mau beragama benar seperti ini, kalau enggak ya silakan. Siapa yang mau beriman, beriman, yang mau kufur, fadal, kan begitu, silakan. Kan begitu. Jadi agama ini wahyu dari Allah. Risalah yang diturunkan kepada Rasulnya ini diajarkan kepada manusia. Itu harus diterima, bukan hak asasi manusia. Orang kadang dikritik jangan bicara khilaf ya. Soal agama itu hak, hak saya masing-masing. Bahkan kadang berlaku binukum waliyati. Nah, kalau beda agama ya silakan. Allah sendiri menyatakan ketika terjadi perbedaan itu apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jadi kalau terjadi tanazuk perbedaan pendapat, pulangkan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ala ilmu. Jadi Quran dan sunnah itu yang bicara. Jangan ya'tadiru ba'duna bahwa hati-hati dari itu. Ketika kita bicarakan tentang hadis perpecahan umat dan ini yang keliru, ini bid'ah, ini di atas hawa, mereka baca al-muslimu akhul muslim la yadlimu wa la yakdilu wa la yuslimu. Begitu dibacakan kemana-mana hadis itu. Lah untuk apa? Untuk membela dirinya itu muslim, dia juga muslim, mestinya enggak membalimi saya. Nah, itu kaidah ikhwan al-muslimin ya'tadiru ba'duna. Bahwa. Itu sudah dirinci oleh para Sahih bin Bas, Salaf Fauzan, yang merinci kalimat-kalimat yang seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalimatul haq urida bihi al-batil. Kalimat itu bisa benar. Dalam masalah yang berselisih agama itu, dalam arti masalah-masalah ijtihadiyah, kita harus lapang dada saling berudzur. Tapi ternyata kalimat itu dimanfaatkan lebih luas dari itu. Lana manhajuna walakum manhajukum. Kan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Begitu. Lana ulama'una walakum ulama'ukum. Makanya tidak bisa. Tidak usah saling komentar. Tidak usah kritisi lah saya itu. Pesan agama jangan. Itu sudah perjuang. Kan begitu. Kita tidak mengingat itu berjuang untuk Islam dan seterusnya. Insya Allah dia mati. Insya Allah mati dalam kebaikan. Tetapi kebatilan harus tetap diterangkan. Agar yang mati tidak semakin menanggung dosa. Harus diterangkan. Bukan kita ngungkit-ngungkit orang yang dalam kubur, tidak. Tapi kalau yang tertimbun dalam kuburan itu meninggalkan asar yang buruk, umat harus diperingatkan. Itu sebenarnya membantu dan menolong saudara yang sudah meninggal dunia agar tidak semakin berat beban yang dia tanggung. Karena man sanna fil islami sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusamin awzarihi. Barang siapa yang mencontohkan kejelekan dalam Islam ini, baginya dosanya dan dosa orang yang terperosok mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit. Jadi seperti itu. Cuman mereka karena saking cintanya itu tadi, fatsaghafaha kubba, sudah mabuk kepayang dengan namanya Hasan al-Banna, enggak boleh dikritisi. Bahkan kadang-kadang ucapannya seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Liyahzaru, hati-hati. Nah, kan itu hadis tadi keluar dari Imam Al-Bukhari dan Sahih. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, yang juga ini ditukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah jalal, syarah beliau kepada Masail Jahiliyah.
Dan juga beliau cantumkan dalam kitab beliau Al-Irsad ila Sahihil ayat kita. Kalau tidak salah begitu kita. Beliau menukil kalam Amirul Mukminin Umar bin Khattab, qala radhiyallahu anhu, "Satanqudu ural Islam urwatun urwatun." Akan terurai, ya, terputus tali ikan itu seutas demi seutas. Idza nasa'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Kalau tumbuh dalam Islam itu generasi yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Jiwa Islam itu akan hangus, akan hilang dari diri seseorang manakala dia tumbuh dalam Islam tidak mengenal apa itu jahiliyah. Karena tidak mengenali kejelekan, bisa jadi dia pelaku utama perbuatan-perbuatan jahiliyah. Setan kudu orang Islam urwah. Idza nasa'a fil Islami man lam ya'rif al jahiliyah. Akan terurai tali Islam itu seutas demi seutas manakala tumbuh di dalam Islam itu manusia-manusia yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Kenali itu jahiliyah. Segala sesuatu yang merupakan ciri orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW itulah jahiliyah. Dan datangnya Rasulullah SAW bahwa Islam ini menghapus seluruh perkara jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, ala inna umural jahiliyati tahta qadamayya maudhu'un. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara jahiliyah itu terhapus di bawah telapak kaki kita, terhapus dengan datangnya Rasulullah SAW. Tidak boleh diamalkan. Berarti kita harus mengenal hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersemangat untuk belajar apa itu syirik, ya. Bersemangat untuk belajar apa itu bid'ah. Bersemangat untuk belajar apa itu umur jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, sehingga kita bisa menjalani manhaj yang kita cintai ini dalam keadaan di atas bayyinah, di atas hujjah, bukan sekedar ikut-ikutan. Atau istilah Arabnya itu imma'iyah. Yes. Kemana orang ada, disitulah saya menyerupainya. Jangan bunglonisme, katakan. Ya. Campur itu jadi itu, campur sari jadi sari, lah begitu. Ya. Nah, setelah kita lanjutkan pada salat, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله مليان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من يتكان وقبل الشروع في سردها dan sebelum memulai memaparkan tentang bid'ah-bid'ah dalam masalah jenazah tadi, la buta min dzikril qawaid, suatu yang harus yaitu disebutkannya kaidah-kaidah, patokan-patokan. Jadi sebelum beliau menyebutkan contoh-contoh bid'ah dalam jenazah, kata beliau, la buza min dzikril qawaid, harus disebutkan apa? Patokan-patokannya, kaidah-kaidah. Dan itu mengenal kaidah, mengenal patokan, itu perkara yang muhim, perkara yang penting. Hidup tanpa kaidah itu gampang ditipu orang. Jawabannya gampang diakusi. Hidup tanpa kaidah, tanpa patokan. Belajar pun yang cepat itu harus mengenal kaidah. Kalau kita belajar bahasa Arab, katakan simusana rojulani, simusana al-muhammadani, tapi enggak kenal kaidah, diganti qa'imun, bingung lagi. Jadi kalau kenal kaidahnya enak. Ya, jadi ma'rifatul qa'idah
perkara yang benar. Kan itu beliau, ya, qabla shuru' fi sardiha, sebelum mulai untuk memaparkan bentuk-bentuk kebid'ahan dalam jenais, la budda min dzikril qawaid, harus menyebutkan kaidah-kaidah. Jadi mari kita hidup di atas kaidah ahli sunnah wal jamaah. Berpikir dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Mencerna sesuatu dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan terlotok pakai pikiran. Nanti pikirannya kok, itu dua kemungkinan. Kalau enggak istirahat, ya muskil. Artinya kasus gitu dalam pikiran. Ya, bisa jadi enggak penuh mikirnya gitu. Jadi kan bahaya. Jadi jangan memeras pikiran tanpa kaidah. Lihat praktek sahabat itu. Ketika sahabat bicara tentang takdir, ketika sahabat itu muskil tentang takdir. Ya, manakala Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ba'aduhu imma fil nar wa imma fil jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan calon tempatnya, mungkin dia di neraka, mungkin dia di surga. Faqama rajulun faqala, berdirilah seorang lalu bertanya, ya, idzan nattaqil ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan ini di surga ini di neraka, kita pasrah saja enggak usah berharap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak boleh pasrah saja, tapi bekerjalah, berbuatlah, karena masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya sendiri-sendiri. Para sahabat ini paham. Dalam arti ini bukan ruang lingkup untuk memeras apa pikiran, tapi itu dengan iman bahwasanya takdir Allah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, barangkali sudah pernah saya sampaikan, ketika perang Badar, Rasulullah SAW pun memilih satu tempat yang itu jauh dari mata air Badar. Datanglah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Mundzir radhiyallahu anhu. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadzal makan alladhi iqtartahu, makan yang tempat yang kau pilih ini ya Rasulullah, ahwa wahyun minallah au faqat ijtihad minka, apakah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau itu ijtihadmu sebagai seorang yang mengatur strategi perang. Jadi sahabat ini bertanya dulu, kalau itu memang sudah nas wahyu dari Allah, tempat itu yang harus dipilih, selesai, enggak komentar lagi, pasti Allah akan memilihkan yang terbaik. Bertanya. Manakala Rasulullah SAW menjawab ini sekedar strategi perang, baru dia berbicara. Karena seorang ini dikenal, sahabat ini, ahli strategi perang. Akhirnya beliau mengusulkan kepada Rasulullah agar bermarkas pasukannya itu di dekat air Badar, sumber mata air di daerah Badar. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat pasukan pada waktu itu, saya memilih satu tempat, tapi tempat yang dipakai adalah tempat yang dipilih oleh Abul Mundzir radhiyallahu. Begitu sikap para sahabat dalam menggunakan pikirannya dengan kaidah-kaidah yang sudah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita boleh menggunakan akal pikiran kita, mana yang akal itu mujarab sekedar apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang aklaniun, ya, corongnya Mu'tazilah yang kadang-kadang berani berlaku hina, itu adalah menghakimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala pikirannya tidak paham, syariat yang disalahkan. Ya kan? Banyak sekali orang-orang dari kalangan ahli bidah Syairah, atau mungkin Maturidiyah, atau mungkin Jahmiyah, atau kemudian Mu'tazilah dan seterusnya, menghakimi nas-nas dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kabar-kabar perkara yang gaib. Bahkan sampai di antara mereka berani mengatakan apa? Idza ta'arada bainan naqli wal aqli qudimal aqlu 'alan naqli. Apabila terjadi benturan antara Al-Qur'an nas dari Allah dan Rasul-Nya dengan akal pikiran manusia, kedepankan akal daripada nas.
Kenapa? Karena Allah memberikan rizki akal kepada manusia itu untuk menentukan, kata mereka. Nah, kalau dipikir banyak sekali perkara yang tidak bisa dihakimi dengan akal pikiran kita manusia. Kan itu radhiyallahu an Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dia akan mencium Hajarul Aswad. Dia mengatakan, ya, inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' walau la anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbal. Sungguh aku tahu bahwa kamu itu cuma sebongkah batu, Hajarul Aswad. Tidak bisa memberi mudharat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak cium kamu. Jadi dalam pikiran manusia, kenapa batu ini dicium? Tidak masuk akal. Tapi dicium juga oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Mengalahkan akalnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu beliau mengatakan, walau la anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak cium kamu. Diciumnya Hajarul Aswad karena Rasulullah SAW menciumnya. Selesai. Juga kisah salatnya Nabi SAW bersama para sahabat. Ketika di tengah salat, tiba-tiba Nabi melepas terompahnya, dilemparkannya. Maka spontan sahabat melepas terompah-terompah mereka dan dilemparkan. Selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat menyatakan, ya, kenapa aku lihat kalian melepas terompah-terompah kalian? Mereka, apa jawaban para sahabat? Karena kami melihat engkau melepas terompahmu, maka kami lepas terompah kami. Jadi mereka itu sekedar mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita beragama seperti mereka, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu janji mereka kepada kita. Adapun ketika manusia itu menghakimi syariat dengan akal pikiran mereka masing-masing, tanpa berpatokan dengan kaidah-kaidah, patokan-patokan syar'i, ya kejadiannya luar biasa. Sehingga kebid'ahan-kebid'ahan yang lebih parah sekedar dari kebid'ahan adat, barangkali nawaitu usalli atau mungkin tapu apa pukul kentongan, pukul yang lainnya ketika mau sholat, itu bid'ahna. Tapi yang lebih berbahaya adalah bid'ah yang diracunkan kepada pemikiran-pemikiran manusia lewat buku, lewat informasi, lewat pemikiran manusia, lewat ceramah dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang seorang yang tadinya tuma'nina duduk dengan bagus tentram hatinya mengamalkan agama Allah, begitu dia duduk di hadapan ahli bidah yang pandai berbicara tadi, jadilah ketenangan tadi berubah menjadi apa? Keraguan dan ketimbangan. Dan sebenarnya apa kata Nabi SAW? Wa inna minal bayani lasihr. Sungguh di antara keterangan-keterangan itu ada yang berupa apa? Sihir. Bisa menyihir manusia, memindahkan dari al-haq kepada kebatilan. Itulah bahaya. Dan kita ini jangan seperti tong sampah, katakanlah begitu ya. Dalam arti apa? Ngaji sana, saya ngaji sini, saya ngaji. Pokoknya nanti mau saya ambil semuanya, terus saya saring. Nah, saringannya enggak punya, bolong. Kita jadi korban. Jadi kita ini harus berpikir diri kita sendiri. Ya? Jadi jangan kita mau mendudukkan diri kita sebagai mujtahid. Tapi hati-hati. Ya? Nah, jadi beliau akan menyebutkan apa? Kaidah-kaidah. Wal utusi, dan atas, dasar-dasar. Allati bunya alaiha dal fasl. Yang dibangun di atas dasar dan kaidah ini, pasal pembahasan tentang bid'ah jenazah. Jadi beliau nanti memberikan contoh-contoh bid'ah dalam janaiz itu berdasarkan kaidah yang akan beliau paparkan. Taba'an lil asli fa'akun, karena mengikuti kepada asal. Contoh itu mengikuti asal. Cabang itu mengikuti asalnya. Jadi kalau kaidahnya seperti ya seperti itu cabangnya. Ya. Jadi asas. Dan itu mengenal asal itu penting, asas. Ya. Asalnya air, suci. Asalnya segala sesuatu, mubah, halal. Asalnya ibadah, batin. Ini begitu. Nah, kalau kita tahu asalnya, sudah.
Kadang orang sudah berlaku bid'ah, diingkari tanya dalil. Mana dalilnya kalau ini bid'ah? Yang ditanya sibuk cari dalil, enggak ketemu. Kita ini nyari dalil bid'ahnya sholat 8 rakaat zuhur, enggak akan ketemu sampai uban kita hitam lagi. Enggak ketemu. Yaitu dengan cara apa? Ma'rifatul asal, mengenal asal. Asalnya ibadah itu batal, enggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Berarti kalau orang beribadah tidak ada dalilnya, itulah bid'ah. Jangan tanya mana dalilnya kalau ini bid'ah. Justru tidak ada dalil itulah bid'ah. Apalagi ada dalilnya. Jadi kalau orang beribadah enggak ada dalil, enggak ada tuntunan, yaitu bid'ah. Ketika dia tanya dalil, mana dalilnya? Mestinya dia mendatangkan dalil karena dia beribadah. Kok dia tanya dalil yang menunjukkan dia tidak punya dalil, itulah apa? Bid'ah. Jadi ada orang azan di kuburan. Mayat turun, azan. Habis azan iqamah. Qomatnya ngarang sendiri. Bukan qad qamati shalah, qad qamati qiyamah. Qad qamati qiyamah. Sudah tegak qiyamah, sudah tegak. Ngarang sendiri. Begitu diingkari, tanya dalil. Mana dalilnya kalau ini bidah? Dia sampai uban kita hitam lagi, enggak akan ketemu dalilnya kalau itu bidah. Justru karena tidak ada contohnya dari Nabi, itulah apa? Bidah. Dan itu pakai asal hadis Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan amalan apapun, kalau tidak ada contohnya dari Nabi, itu tertolak, itu bid'ah. Siapapun yang mengamalkan, sekalipun seorang alim, ahli jannah, katakanlah, kalau mengamalkan suatu amalan yang menyelisih Nabi, berarti itu bid'ah. Nah, itu ya. Kenapa mungkin ahli jannah ini salah? Mungkin. Coba kita ingat hadis Witafah itu. Hadis Mangkarut itu. Kesalahannya berapa itu? 99. Akhirnya masuk ke dalam surga. Bahkan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli jannah. Ya. Nah, karena itu perlu kita ini mengenal ma'rifatul asal. Saya ingat kalam al-Imam Ibn Hazm rahimahullah yang saya dengar itu dari Ustadz Al-Fadil Abi Mas'ud hafizahullah ta'ala. Qala al-Imam Al-Hazm, beliau menukil dari Imam Al-Hazm mengatakan, fadlul 'alim la yujibu taqlidahu wa innama yujibu tawqirahu. Fadilah seorang 'alim itu tidak mengharuskan kita taklid kepadanya. Perhatikan itu. Fadilah, kebesaran seorang alim tidak mewajibkan kita taklid kepadanya. Wa innama yujibu tawqirahu. Hanyalah kewajiban kita adalah memuliakan si alim tadi. Kan alim apapun, dia mesti bertakwa. Bukan kerjaan kita mencari-cari salahnya si alim gitu. Tapi kita sandarkan seluruhnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manhaj para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang orang enggak sudah cinta sama Allah. Coba orang yang cinta sama sudah kagum betul sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, akhirnya diapusi sama setan, ditipu Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah kelahi sama malaikat maut. Nah, karena ini senang, sudah kadung cinta hebat betul, iya nikmat. Nah, padahal dia enggak ngerti kok bisa memimangkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah berlebih-lebihan di dalam mengagumi seseorang. Seperti seorang mengagumi Abul Hasan Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Ketika dalam kesesatannya dulu 40 tahun di Mu'tazilah, kemudian keluar dari Mu'tazilah pada masa fatrah ini beliau bersalah. Itu yang namanya madhab Asy'ariyah. Ya, madhab yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipegang. Maturidiyah juga demikian. Ini kembangkan jadi sifat 20. Wujud, idam, Allah mau sholat, tapi sholat, mau kondangan, mau itu. Nah, sampai tokohnya ini sudah bertobat, disadarkan dia sudah tobat ngarang kitab ini. Oh, enggak benar itu. Karena sudah kado kagumnya. Nah, ya. Sedang seorang yang dikagumi itu menurut dia, enggak mungkin ibaratnya kok dia salah. Karena mengakui kesalahan itu rendah menurut orang-orang yang bodoh seperti itu. Orang jahil itu kalau salah mengakui kesalahan itu gengsi. Dan itu kalau tokohnya disalahkan enggak mau, karena itu menurunkan martabatnya. Padahal si alim itu sendiri mengakui bahwa itu kesalahan.
Jadi fadilah seorang alim. Kan kala Imam Malik taala kullun yu'khadhu qawluhu wa yutrak. Masing-masing orang itu boleh diambil ucapannya, boleh ditinggalkan. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, wa asara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua manusia itu boleh diambil ucapannya, boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip gitu. Tapi jangan digunakan prinsip ini dengan cara yang keliru, akhirnya kita melecehkan ulama. Lah Al-Hafidz, lah Imam Muslim, lah Bukhari. Lah kita ini apa? Kita ini enggak ada sekuku hitamnya Imam Bukhari. Jadi kita enggak usah lama. Imam Bukhari itu enggak perlu rekomendasi kita. Karena Allah sudah merekomendasi Imam Bukhari sendiri. Allah yang merekomendasi ilmunya Al-Bukhari wa ta'ala. Ya itu apa? Allah menakdirkan bahwa kitab yang beliau tulis Sahih Bukhari atau Jami'us Sahih punya Imam Bukhari itu Allah takdirkan menjadi kitab yang tersahih setelah Kitabullah Azza wa Jalla dengan kesepakatan kaum muslim. Tidak mungkin, itu jelas terjadi dengan apa? Pilihan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin kitab kita yang paling bagus, tidak diakui ternyata. Itu berarti fadilah al-Imam al-Bukhari belum pujian ulama yang lain. Dan memang masya Allah kalau kita lihat sirahnya al-Imam Bukhari. Dan beliau seorang yang sangat hati-hati. Ketika bicara rawi-rawi hadis ini. Ya, si fulan yang meriwayatkan hadis dinilai begitu. Jarwa takdir diterapkan. Beliau sangat seorang yang sangat takut terhadap ghibah. Jadi khawatir kalau itu sampai terperosok kepada apa? Ghibah. Sehingga tidak beliau bicarakan dari sisi rawi itu kecuali yang berkenaan dengan hadisnya. Tidak lebih dari itu. Kadang-kadang kalau kita ini tidak bicarakan bukan poinnya saja. Diterambah ke sana kemari sampai habis kehormatan saudara. Itu ya. Nah, seorang yang bersama itu tidak maksud. Tidak terjaga kesalahan. Ya. Nah, seperti Imam Syafi'i, siapa yang meragukan ilmu masalah? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sahih akidah. Ya. Tapi bersama itu belum tidak masuk. Buktinya kalian meninggalkan mazhab Syafi'i, tidak pernah kunut subuh, ya kan? Nah. Berarti kan ditinggalkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nah, itu fadilah hadis. Nah. Tidak haruskan kita taklid kepadanya. Tapi harus kita muliakan. Kehormatan para ulama, dagingnya para ulama itu beracun. Ibarat begitulah, pepatah. Artinya siapa yang membicarakan kehormatan ulama dengan kejelekan, maka muamalah Allah, perlakuan Allah kepada orang yang semacam itu sudah ma'ruf sejak zaman dahulu. Allah akan hinakan. Inna sani'aka huwal abad. Dijelaskan di para makhluk itu untuk Rasulullah dan untuk orang-orang yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya. Jadi kita muliakan. Tapi tidak taklid. Ya. Nah. Kemudian beliau mengatakan, fa'aqul, saya katakan, Al-Albani rahimahullah, innal bid'ata al-mansusa, sesungguhnya kebid'ahan yang dinaskan ala dalalatiha minas-sari, atas kesesatannya menurut syariat. Jadi bid'ah yang secara nas sesat menurut syariat, dia adalah kaidahnya adalah yang pertama, kullu ma arada sunnata, segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minal aqwali, baik itu ucapan-ucapan, awil af'ali, ataupun perbuatan-perbuatan, awil aqaidi ataupun i'tiqad, aqidah-aqidah, walau kanat an ijtihadin, sekalipun munculnya dari ijtihad, itu bid'ah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi, segala sesuatu yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad keyakinan, sekalipun munculnya dari ijtihad seseorang alim, katakanlah, itu bid'ah.
Karena itu Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam majmu' al-fatawa yang juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam usul tafsir beliau, dalam risalah usul tafsir. Beliau mengatakan Syaikhul Islam, "Man adala an madahibis sahabah wat tabi'in." Barang siapa yang menyimpang dari madhabnya para sahabat dan para tabi'in, ya, wa tafsirihim, dan dari penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ila ma yukhalifu dzalika, menuju kepada apa yang menyelisihi madhab mereka, kana muqti'an fi dzalika, maka dia adalah seorang yang bersalah dalam hal itu, bal mubtadi'an, bahkan dia seorang yang telah berbuat bid'ah, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, sekalipun dia seorang mujtahid yang dimaafkan kesalahannya. Jelas itu kan? Kalimat yang jelas. Siapa yang menyelisi manhajus salaf, manhajnya para sahabat dan tabi'in, ya, di dalam dan menyelisi penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling menuju kepada apa yang menyelisihi mereka, maka orang ini bersalah. Bahkan dikatakan dia telah berbuat bidah. Kata beliau, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, sekalipun dia seorang mujtahid yang dimaafkan kesalahannya. Jadi mungkin seorang mujtahid berijtihad salah, nah kesalahan ini namanya apa? Bidah dalam agama. Ya. Seperti kita meyakini bahwa kunut subuh terus-menerus hukumnya apa? Bidah. Padahal itu madhab Imam Asy-Syafi'i. Sekalipun Imam Syafi'i itu mujtahid yang maghfur lahu khata'uhu, yang insya Allah akan diampuni kesalahan dari ijtihad. Karena mujtahid itu dijanjikan pahala, salah ataupun benar. Mujtahid itu tadi, bukan orang yang namanya mujtahid. Karena itu ulama mengatakan seorang itu mujtahid, seorang itu ada syaratnya. Ya kan? Sampai hafalan Quran itu harus ada. Itu mujtahid yang mutlak itu. Harus hafal Quran. Kemudian hafal mengerti betul usul tafsir. Setelah hadis plus prakteknya, apalagi cuma bahasa Arab, harus ngerti. Bagaimana mujtahid nggak ngerti bahasa Arab? Dia mau ijtihad apa? Kalau urusan agama, kalau ijtihad tentang bikin rumah, ya itu nggak perlu bahasa. Karena agama kita ini berbahasa Arab deh. Karena ahli bidah itu sombongnya setengah mati. Sampai dibilang bahasa Arab, kata lah Abu Jahal pintar bahasa Arab aja, kafir musyrik kok katanya begitu. Nah kok dalilnya malah Abu Jahal. Seperti ini. Ya? Nah. Kemudian beliau mengatakan Syekhul Islam, ya, faman qala fa qawluhu, barang siapa yang menyelisihi ucapan mereka, wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihi, dan menafsirkan Quran berbeda dengan penafsiran mereka, faqad aqfa'a fi dalil wal madlulu jami'an, maka dia telah bersalah dalam dalilnya dan dalam pengambilan dalil. Jadi sudah salah total gitu. Makanya orang penafsiran dari kalangan mufakiri misalnya, ya, seperti apa tafsir dalil Quran itu, coba kalau enggak terima itu dibaca gitu. Tafsir itu sekedar apa? Tafsir adabi gitu. Sastra. Itu judulnya juga bukan tafsir kan, sastra. Jadi enggak ayat ini ditafsirkan ayat ini dengan hadis ini, ayat ini dengan ucapan ahli tafsir. Enggak ada sama sekali. Coba lihat kalau enggak percaya. Saya pernah membaca sekalipun tidak semuanya. Seperti itu. Jadi sekedar kemampuan bersastra Arabnya sang pengarang ini, maka menafsirkanlah dia terhadap Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang penafsiran itu menyelisih penafsiran salaful ummah, maka dia telah bersalah. Baik dalam dalilnya maupun apa? Madlul. Yang ditunjukkan oleh dalil itu keliru. Berarti enggak dong, gitu loh. Ya pintar enggak urusannya, yang penting enggak dong, enggak paham terhadap dalil.
Ini bukan sekedar karena itu saya benci, bukan. Tapi kita membangun semuanya di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena itu subhat yang kemarin muncul dan seterusnya, ya, kita jawab dengan kalam Syekhul Islam. Bahkan Syekhul Islam menyatakan mengkritisi khawarij. Ya. Yang maknanya setiap orang yang menyelisihi manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dia telah salah dan tersesat, sekalipun pelakunya itu ahlul jannah. Gitu. Jadi kita jangan tertipu dengan kesolehan orangnya, tapi kita nilai perbuatannya itu salah apa tidak salah, pas dengan syar'i apa menyelisih. Gitu. Kan itu sampai seperti itu penegasan Syekhul Islam ini. Sekalipun mujtahid. Ini perlu ditegaskan pada diri kita masing-masing. Ya. Sehingga tidak mudah termakan syubhat. Ya, itu mujahid sabilillah tersubhana. Masa orang perjuangan yang sudah kayak begitu kok masih disalahkan? Ya mungkin yang lebih alim, lebih soleh dari dia, seperti Muhammad Al-Hanafiyah, itu seorang yang dikatakan apa? Nafsun zakiyah, gelarnya kan begitu, jiwa yang betul-betul suci. Itu loh cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, cucunya cucu, katakan begitu. Imam Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Itu disalahkan oleh para ulama. Itu hidup pada masa tabi'in. Kenapa? Karena keluar. Keluar membawa pasukan. Sekalipun niatnya baik untuk meredakan kemungkaran. Tapi caranya keliru, akhirnya beliau terbunuh dan sekian banyak manusia yang terbunuh. Jadi niat yang baik harus diwujudkan dengan muafaqah, kecocokan dia terhadap manhaj ahli sunnati wal jamaah. Coba itu sejarah fitnah-fitnah keluarnya manusia kepada penguasa. Yang tumbuh bukan madarat. Tapi yang tumbuh cuma madarat. Tidak ada maslahat. Kemungkaran yang mau diselesaikan tidak selesai, madarat sudah terpampang di hadapan mata. Kan itu Imam Hasan al-Basri kan menasihatkan, Pak. Ya. Bahwasannya kedzaliman sultan bala dari Allah akibat dosa rakyat ini. Kenapa mungkin kita hadapi balak dari Allah itu dengan pedang-pedang kita? Tidak mungkin. Masa kita mau perang dengan Allah? Karena itu kata wasiat Imam Hasan al-Basri, jairnya apa? Curangnya, zalimnya pemimpin itu balak dari Allah. Ya? Maka jangan kalian hadapi balak dari Allah itu dengan pedang-pedang kalian. Tapi hadapilah dengan apa? At-taubah wal istighfar. Nah, kalau rakyat beristighfar, bertaubat kepada Allah, kembali hidup bagus, enggak mungkin Allah berikan pemimpin yang jelek. Nah, kalau rakyatnya bagus, pemimpinnya jelek. Nasib pemimpin ini masuk. Kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya bagus, kasihan pemimpinnya. Ya kan? Seperti kisah Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya orang Khawarij, "Wahai Ali, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, tentram, damai, bagus. Lah pada masa kamu ini, kok penuh sekali dengan fitnah?" Kata Ali, "Karena pada masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya aku dan orang-orang yang sepertiku. Lah pada masa aku itu rakyatnya kamu dan orang-orang seperti kamu." Mimpin enggak bisa, dipimpin juga tidak bisa. Itu kan jawaban yang mengena betul. Ya? Nah. Baik. Jadi segala sesuatu yang menyimpang, berlawanan dengan sunnah Nabi SAW, baik itu ucapan, siapapun yang mengucapkan, atau perbuatan, siapapun yang melakukannya, ataupun aqaid, keyakinan, iktiqad, sekalipun muncul dari ijtihad, itu kita yakini adalah bid'ah. Bid'ah dalam agama. Yang harus kita tinggalkan. Di sini mendidik kita supaya kita tidak taklid ke bid'ah. Tapi segala sesuatu itu dipelajari dalilnya. Kecuali yang kita tidak ngerti betul. Seperti kita ini. Belum mengenal apa itu mustalah hadis dan seterusnya. Ya berarti dalam hal ini kita harus taklid sambil belajar. Dan tidak ngerti mau mengatakan hadis ini untuk saya sahih. Kenapa sahih? Pokoknya sahih. Nah, yang tidak bisa itu namanya terus. Ngawur. Nah dalam hal yang kita tidak ada sinyal sama sekali. Itu taklid. Gitu. Itu boleh. Tapi harus belajar. Nanti kalau sudah Allah beri rezeki ilmu, dimanfaatkan ilmunya untuk mempelajari kalamnya Allah. Ya?
Nah, itu yang pertama kaidah kita. Yang kedua, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kullu amrin, semua perkara atau tiap-tiap perkara, yutaqarrabu ilallahi bihi, yang digunakan untuk bertaqarrab beribadah kepada Allah dengan perkara tadi, waqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bid'ah. Jadi orang beribadah tapi caranya ini menggunakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bid'ah. Syekh Ali Hasan memberikan contoh dalam bukunya Ilmu Usul Bid'ah, kamis siyamid dahar. Seperti puasa misal, puasa bersambung terus. Puasa sepanjang tahun. Termasuk bid'ah di situ ngelakoni, ngerti ngelakoni. Puasa ngerowok atau mutih untuk mendapatkan ini dan itu, kadang 40 hari, kadang 2 hari, kadang sesuai dengan gurunya masing-masing dan jimat yang akan diperoleh. Kalau kerjanya kecil, 3 hari. Misalkan gitu ya. Saya juga enggak pernah lawan di situ. Nah, itu bid'ah. Karena ibadah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, puasa. Sedang puasa dahar itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tafsis yaumil jum'ati bisiyamin, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok malah puasa khusus hari Jumat? Tidak boleh. Ya. Au qiyamin, hari Jumat atau malam Jumat khusus qiyamul lail. Kalau enggak malam Jumat, enggak. Itu bid'ah. Karena mengkhusus apa? Katakanlah melakukan ibadah yang sudah dicegah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan di waktu, di tempat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Wa nahwi dzalik. Dan semisal itu banyak. Ya. Nah. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan selanjutnya yang ketiga, kaidah bid'ah ini, kullu amri, setiap perkara, la, nanti dihafalkan ya, nanti dihafalkan. Karena ini kaidah ya, asas tadi. Ibarat kita belajar kaidah isim musanna tadi lah ya, harus hafal. Sehingga nanti muncul bid'ah, perkara itu kita bisa ukur gitu. Oh ini masuk ini berarti bid'ah, gitu. Patokannya mana ambil amar laisa alaihi amruna fahuwa raddun, patokannya. Dengan mengenal kaidah tadi nanti kita bisa ukur. Kadang-kadang kan mengenaskan. Orang belajar fardhu masjid. Ta'lim. Tuyul. Hampir selesai fardhu masjid. Tanya tak apa pertanyaan. Sujud sama pohon itu syirik atau tidak? Nah, kasus ini. Lepas tidur dia di tanah. Dijelaskan fardhu masjid sebegian rinci sampai hampir selesai. Kok pertanyaannya cuma seperti itu? Berarti enggak apa. Nah itu maksud saya. Supaya tidak tidur. Maksud saya. Ya. Nah. Jadi kullu amrin la yumkinu an yusra'a. Jadi setiap perkara yang tidak mungkin untuk disyariatkan illa binasib, kecuali dengan dalil, dengan nas atau tauqifin, atau perkara itu tauqifi, yaitu terima dari Allah SWT, bukan tempatnya untuk beristihar. Pokoknya murni itu paket dari Allah dan Rasul. Itu namanya tauqifi. Ya. Wala naqta alaihi, dan tidak ada dalil atasnya, fahuwa bid'ah. Maka itu bid'ah illa ma kana an sahabiyyin, kecuali yang muncul dari sahabat, ya. Kemudian ditambah oleh Syekh Al-Albani dalam cetakan yang baru, kecuali yang muncul dari sahabat, takarrara dzalikal 'amalu minhu dunna nakir. Yang itu berulang-ulang perbuatan itu dari sahabat, sedang tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Ya. Jadi perkara yang mestinya ditentukan dengan dalil, bukan perkara ijtihad. Jadi perkara itu mungkin dengan nafs. Itu ibadah yang tidak mungkin ditentukan dengan ijtihad. Kok dikerjakan orang tanpa dalil? Berarti itu bid'ah. Jelas ya? Perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan nafs dalil. Karena perkara itu bukan perkara ijtihad. Kemudian manusia mengerjakannya sedang tidak ada dalilnya, maka yakin itu bid'ah. Kecuali apa yang dikerjakan oleh sahabat berulang-ulang, tidak ada sahabat yang mengingkari. Itu menunjukkan itu ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, itu kaidah.
Ya kembali kepada kaidah hadis Nabi tadi, man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna wa huwa raddun. Karena asalnya ibadah itu harus ada dalil. Kalau enggak ada dalilnya kok dikerjakan, padahal itu perkara ibadah bukan ijtihad, maka itu bid'ah. Ya, apa saja. Seperti seorang mengatakan misalkan, kalau kita ini mau bepergian, baca surat di ila fi quraish. Ila fi mirqatus sita wasit, nanti Allah akan memberi keamanan. Nah, mengatakan ayat ini untuk orang yang musafir bahwa nanti akan datang keamanan butuh nas. Kok dia kemudian mensyariatkan itu tanpa ada nas, berarti itu apa? Bidah. Nah, saya pernah membaca satu fatwa, pertanyaan kemudian dijawab, tapi Allah alam saya tidak tahu dalilnya. Cuman saya katakan fatwa ini seorang alim menjawab tentang seorang wanita yang sulit melahirkan. Kata si alim, ketika ditanya apakah ada ruqyah, ada, kata si alim, bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalah, apabila bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan kandungannya, terus dimasukkan ke air begitu, disiramkan ke perut istrinya yang sulit lahir, ketika wa akhrajatil ardu asqalah, nanti akan lahir. Bumi mengeluarkan kandung dan begitu lahir. Wallahu a'lam. Yang jelas ini jawaban seorang ahli. Ya, ada apa jawaban seperti ini. Ya, tapi mengkaitkan kalau di contohkan dalam ulama dia kan seperti tadi. Nanti kalau safar baca surat di ila fi quraish. Nanti Allah akan memberi pengamanan, keamanan kepada diri. Nah, ini harus ditentukan dengan apa? Nah, atau mungkin misalnya seorang menyatakan kita ini memelihara jenggot karena setiap lembar jenggot ini bergelayut padanya bidadari. Nah, ini perkara gaib yang harus ditentukan dengan apa? Nas dalil. Sedang tidak ada dalilnya. Berarti keyakinan seperti itu apa? Bidah. Ya. Nah. Adapun kalau dalil yang sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menghasankan hadis, ya kalau kita ini mau tidur dalam keadaan bersuci, berwudu begitu, bersuci, maka dalam helai rambut kita itu ada malaikat yang mendoakan kita, mendoakan kebaikan kita. Itu ada suatu hadis yang maknanya seperti itu, yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga dirinya Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Seperti itu. Yang jelas kalau tidak ada nasnya, tidak bisa. Kadang kan orang itu ya, karena memalsu hadis kadang-kadang, atau mengatakan, karena target mendorong manusia ini diomongin kok sulit betul. Kalau cuma Quran tidak mempan, kalau cuma hadis tidak mempan, dibikin hadis sendiri. Kalau kamu ke masjid, 5 kali, pahalanya sekian-sekian. Supaya mau ke masjid, akhirnya malah bikin dalil. Ini malah diancam di dalam neraka. Yang tidak berangkat itu belum diancam di neraka, yang bikin dalil tadi sudah diancam di neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Nah, semacam itu kan harus ditentukan dan jumlah apa pahala sekian dan sekian itu harus dengan nas. Enggak bisa, bukan ijtihad. Enggak bisa kita berijtihad dalam hal itu. Nah, itu kalau enggak ada nasnya berarti bid'ah. Nah, banyak terjadi itu hadis-hadis dhaif bahkan maudhu' dalam kitab Qada'il A'mal. Karena itu ulama kita mengarang Qada'il A'mal, tapi dalam sahih sunnah. Artinya untuk memberikan kepada umat ini tentang kebatilan yang sudah tersebar dalam kitab Qada'il A'mal ala ahli bidah ini. Nah, ulama karena kebatilan sudah tersebar, beliau mereka para ulama karena kewajibannya menyebarkan kebenaran, mengarang kitab Qada'il A'mal juga yang diambil dari sunnah yang sahih. Maka tinggalkan yang pertama, belilah yang kedua. Saya dulu sempat kaget loh, ini Puan Salafi kok jual Fadha'il Amal. Ternyata Fadha'il Amal yang ala sunnah. Itu sebagai upaya ulama. Dan memang seperti itu kewajibannya. Manakala tersebar kebatilan di situ, seorang yang memiliki ilmu harus menyebarkan kebenaran di situ dan mengingatkan kebatilan tersebut. Tidak bisa didiamkan. Ya, itu kitab sudah jadikan rujukan besar katakan. Umat banyak yang ngarang-ngarang, berani ngarang atas nama Rasulullah SAW, ini kita biarkan. Itu ya, harus diterapkan. Nah,
sebagai kewajiban. Kecuali apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi kalau sahabat melakukan, berulang kali tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari, itu menunjukkan adat dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat dari kaidah bid'ah ini, ma ulsiqa bil ibadati min adatil kuffar. Apa yang dikaitkan, dikelompokkan, ya, dilekatkan kepada al-ibadah dari adat-adat orang kuffar. Termasuk bid'ah adalah tasabbuh kepada orang-orang kuffar. Jadi kadang-kadang kita ini membuat bentuk ibadah yang itu kita nasabkan kepada Islam sebagai ibadah, tapi itu sekedar menjiplak dan mencontoh adat istiadat orang kuffar. Bahkan sekarang mendominasi. Kan itu tingkat nasional sampai RT. Bawahnya RT apa? Keluarga. Keluarga itu juga maulidah. Seperti maulid Nabi. Mungkin orang Nasara punya hari Natal. Kita ya maulid Nabi. Nanti kalau maulid diingkari, milad lah. Mungkin begitu. Kalau diingkari, mulutah. Jadi cuma diputer-puter, hakikatnya satu. Yaitu apa? Menyerupai orang-orang kufar. Man tasabbaha biqaumi fa huwa minhum. Di sana ada kenaikan Isa al-Masih. Orang-orang masa. Kita Isra Mi'raj. Diperingati. Itu tasabbuh. Itu bid'ah. Enggak mungkin orang melakukan itu tidak nilai ibadah itu tidak. Karena itu dianggap apa? Sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang mencintai Nabi itu ibadah bukan ibadah? Ibadah. Bahkan itu bagian dari iman. Nah itu. Jadi apa yang digolongkan kepada ibadah dari adat istiadat orang kufar? Di dalam segala hal kita jangan bertasabuk dengan orang-orang kufar. Seperti sampai Imam Syafi'i itu ketika membacakan hadis begitu, hadis Nabi dibacakan, ada orang yang mengatakan, apakah ini benar wahai Imam Syafi'i? Marah beliau. Sampai beliau mengatakan, apakah kalian melihat bahwa saya ini pakai zunnar, ikat pinggang dalam jubah saya? Artinya kebiasaan seperti itu kebiasaan orang-orang Nasara. Orang Nasara itu kalau pakai jubah pakai ikat pinggang. Diikat. Nah Imam Syafi'i itu mengatakan ini benerin yang bicara itu muslim gitu lah. Apakah saya pakai zunnar, ikat pinggang sehingga kalian meragukan apa yang saya sampaikan? Gitu lah ibarat. Berarti itu adat khusus orang-orang ahli kitab yang harus kita tinggal. Gasih. Pakai gasih ya. Masuk pak ketat lah. Terus nawar-nawarkan barang misalnya. Sales kan. Lah cuma mau jadi sales aja kok harus menyelisih sunnah. Iya kan? Nah. Hasilnya belum tentu, madharatnya sudah jelas. Kalau seperti itu sudah enggak usah bercermin, malu-malu. Iya kan? Jadi harus kita jaga sunnah. Karena itu kan seperti coba baca Syekh Salim Al-Hilali hamdulillah ta'ala dalam bukunya itu Al-Bid'ah wa Asar wa Sayyidil Ummah, itu beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang ahli sunnah untuk menggunakan atau memakai berciri dengan apa yang menjadi ciri khusus dari ahli bid'ah. Tak boleh kopiah saja kalau itu khas mereka barok. Wah ganti yang salah sih gitu ahli sunnah, kopiah yang netral gitu. Jadi kita ini tidak terhisbiahkan, tidak terpetak dengan apa itu bendera-bendera. Bahkan sampai yaumul kiamat kan dipanggil sesuai dengan bendera yang masing-masing. Ini yang penipu, ini yang begitu. Nah kita ini bagaimana bertasami, ya, gitu, berciri khas dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai cukur rambut, gaya bicara, pakai baju, itu harus bagaimana yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Dan kita enggak usah kecil hati mengamalkan sunnah Nabi SAW. Amalkan. Itu mulia. Ya? Kita pelihara jenggot itu enggak ada kok siapapun yang terganggu dengan itu. Mana? Kecuali ahli bidah. Ahli bidah itu dengan ahli sunnah mesti terganggu. Itu paling muak dengan ahli sunnah. Sebagaimana kita seperti itu juga. Lata ya? Enggak. Haruskan. Jadi kalau ada orang pelihara jenggot fitriah. Pokoknya bagaimana supaya orang itu capek dengan sunnah. Itu maunya. Sehingga mereka mencari kawan. Dan itu bersabar. Jadi kita ini harus
kalau memang kita ingin memikul manhaj yang demikian agung dan suci ini, kita harus betul-betul berciri khas dengan manhaj tersebut. Para ulama kita kalau kita seperti itu, membenci sekali. Ya, betul-betul tasabuh seperti ini. Sampai dikisahkan Imam Ahmad tidak mau mengerok apa ini? Apa? Habis cukur gitu ya. Seperti John tidak. Karena beliau pernah melihat orang-orang Yahudi itu melakukan seperti itu. Tidak. Khawatir itu termasuk apa? Tasabuh. Dan lain sebagainya. Apalagi urusan ibadah. Jadi penampilan lahir kita saja enggak boleh. Orang yang tasabuh itu kata ulama kita lah, orang yang enggak jelas. Secara nasab muslim, secara bentuknya bukan muslim. Jadi kemana dia harus dinasabkan? Nah, enggak jelas. Enggak jelas. Enggak jelas. Jadi nasabnya, keturunannya muslim, tapi penampilannya enggak ada ciri Islam. Nah, itu. Nah, di sunnah enggak bisa. Nah, kaos sama benar itu. Nanti tangkap polisi salah sendiri. Jadi kita harus betul-betul mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat kutip kecil namanya ta'zimu sunnah. Masya Allah. Ya. Itu betul-betul mendidik kita supaya mencintai dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Sampai di sana digambarkan ada seorang itu meremehkan sunnah. Di depan Nabi itu. Makan dinajatin. Oh, makanlah dengan tangan kanan. Kata dia, nah ustaz ya Rasul, saya enggak mampu. Betul kamu enggak mampu? Padahal dia cuma meremehkan, padahal mampu. Akhirnya apa hukuman Allah? Tangannya itu enggak bisa diangkat ke mulutnya, lumpuh. Karena meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang yang dibacakan hadis Nabi. Ya, idza istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yaqmis yadahu qabla ayyaksilahu salatan fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidur malam kalian, dalam sebagian pemahaman ulama, atau dari tidur kalian, janganlah mencelupkan tangannya langsung ke tempat air kecuali dicuci dulu 3 kali, karena dia enggak ngerti di mana tangannya bermalam. Lah orang ini dengan sombongnya mengatakan, loh saya tahu di mana tangan saya bermalam. Ketika besok tidur, besok pagi dijumpai tangannya sudah masuk ke kubur. Enggak bisa dikeluarkan. Dihukum oleh Allah subhanahu. Seperti itu. Nah, ketika bermajlis begitu, seorang alim bermajlis menyampaikan sunnah Nabi SAW, ada seorang yang meremehkan. Meremehkan sunnah. Tiba-tiba jatuh ular besar dari atas. Bubar majlis itu, lari. Yang dikejar orang ini aja, yang meremehkan sunnah sama ular. Sehingga semua menasihatkan, cuk, taubatlah, taubatlah. Ketika dia menyatakan taubatnya kepada Allah, silahkan. Ini bukan dongeng. Saya sekedar menceritakan asar yang disebutkan dalam kutip yang saya sebutkan tadi. Ta'zimus sunnah. Nah itu contoh, supaya kita betul-betul mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicintai, diagungkan, diwujudkan dalam kehidupan kita, penampilan kita sebagai seorang ahli. Ya? Nah, jadi segala sesuatu yang digolongkan kepada ibadah, padahal itu adat istiadat orang kufar, itu bid'ah. Yakini. Dari situ kita jelas, enggak usah termakan syubhat lagi. Ya? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan maksudnya, bukan Maulid Nabinya. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Hijriah. Apa lagi? Ulang tahun, ya itu kan ulang tahun. Nah, itu semuanya adalah bid'ah. Ya, ulang tahun, tiup lilin misalkan, baik itu organisasi atau kelahiran manusia atau pernikahan atau apapun bentuknya, itu bid'ah. Karena berkumpul secara rutin manusia dalam setiap tahun, setiap bulan, namanya id. Sedang Nabi menghapuskan semua id dan mengganti dengan 2 id saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Cintailah sunnah ini dan tinggalkan. Orang mau menerima penjelasan kita, syukur, enggak ya enggak apa-apa. Kewajiban kita bukan mengharuskan orang seperti itu. Ya? Maka kita katakan ketika mereka menuntut kita, ya? Kita katakan kepada mereka, andaikan apa yang antum atau kalian kerjakan itu ada contohnya dari Nabi, insya Allah kami kerjakan. Tidak usah dipaksa-paksa.
Tapi manakala tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka kami tidak berani berisiko dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita enggak mau sama mereka atau sekedar membenci karena bukan sukunya, bukan. Tapi ini urusan sunnah dan bukan sunnah. Urusan ini ajaran Nabi SAW dan yang menyelisihi Rasulullah SAW. Sekalipun itu orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, ibu kita sendiri. Coba lihat sahabat yang mulia. Ketika dia masuk Islam, ibunya tetap dalam kesyirikan, bertahan. Akhirnya mogok makan ibunya. Datanglah sang anaknya. Wahai ibu, andaikan ibu punya 100 nyawa. Keluar satu demi satu sampai habis 100. Supaya saya keluar dari milah Rasulullah SAW. Maka hal itu tidak mungkin saya kerjakan. Bukan dia tidak sayang sama ibunya. Tapi Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala. Seperti ini. Ya? Dan bukan kita harus bersikap keras sama orang tua kita. Dibantah, dibentak-bentak. Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi perkara yang menyelisih sunnah tetap tidak boleh kita taati siapapun di dalamnya. Nah, jadi yang kelima ya, sampai yang kelima kaidah bid'ah yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani, ma'ul sikabil ibadah, apa yang digolongkan, dinasabkan sebagai suatu ibadah min ajatin kufar, dari tata cara adat istiadat orang-orang kufar yang sekarang banyak sekali menjamur di kalangan kaum muslimin. Ya, nah itu dengan berbagai macam nama. Ya, mungkin kenturenan, apa lagi? Tulkabiran, dibuat, apa macam-macam itu. Semua itu adalah adat-adat kufar yang diislamisasikan. Karena itu al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Hakikatnya bid'ah, biar dinamai sunnah 100 kali, tetap tidak. Alimah huwan alimah, wa jahilu man jahil. Yang ngerti, insyaAllah dia akan ngerti. Ahli sunnah insyaAllah akan paham hal itu. Dan yang bodoh akan terseret ke dalam kebodohan. Ya. InsyaAllah sampai di sini yang kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Bi'aulillahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.